Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya akan terjadi time skip di sinetron Tajwid Cinta ya kawan-kawan. Karena nantinya kita akan melihat bagaimana perut Syifa dan juga Alina yang sudah mulai membesar. Dan mereka sedang melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan mereka masing-masing. Nah, kira-kira bagaimanakah keseruannya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di episode sebelumnya para penonton pun sedikit kecewa karena sinetron Tajwid Cinta tidak menampilkan sesuai dengan spoiler ataupun trailer dan sinopsis yang dirilis di akun resmi Instagram Sinemart ya kawan-kawan, dimana sebenarnya ada scan ataupun adegan dimana Bu Nadia harus dibawa ke panti jompo. Namun di episode sebelumnya scan-scan tersebut belum ditampilkan ya kawan-kawan. Scan di episode sebelumnya lebih banyak menampilkan tentang Syifa dan juga Alina, yang pada saat itu Syifa berusaha untuk membuka hati Alina agar Alina bisa menerima kembali Bu Nadia dalam kehidupannya. Namun sepertinya Alina masih sangat sulit untuk menerima kehadiran Bu Nadia di dalam kehidupannya karena Alina tidak mau jika sifat buruk Bu Nadia dan kejahatannya itu sampai menurun ke anak Alina. Karena Alina merasakan sendiri dampak dari dekat dengan Bu Nadia, yaitu kejahatan dan juga kekejaman Alina beberapa waktu lalu. Sehingga Alina pun tidak mau jika nanti anaknya dekat dengan Bu Nadia dan anak Alina akan berubah menjadi orang yang jahat seperti Bu Nadia. Meski Syifa sepertinya kurang setuju dengan pendapat Alina, namun Syifa sangat menghargai keputusan Alina untuk tidak mau lagi kenal atau bahkan menganggap Bu Nadia. Betapa sedihnya Bu Nadia ya kawan-kawan ketika saat ini Bu Nadia sudah tidak memiliki kesehatan yang baik dan juga penglihatan. Namun Alina masih saja tidak mau merawat Bu Nadia. Ya, meski Bu Nadia sudah berada di posisi saat ini, Bu Nadia juga masih sangat sombong dan juga congkak. Bahkan Bu Nadia mengatakan jika dirinya memiliki banyak uang dan uanglah yang akan menang di kehidupan zaman sekarang. Ya, Bu Nadia belum merasakan yang namanya kesepian dan juga kekejaman, rindu yang begitu dalam tentang keluarga. Karena nantinya Bu Nadia juga akan merasakan itu semua, betapa berharganya keluarga dibanding semua uang yang dimiliki oleh Bu Nadia ya kawan-kawan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan mengupdate informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwid Cinta. Mimin juga menyarankan kepada teman-teman semua agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara Bu Nadia sedang kesusahan, di sisi lain keluarga-keluarga yang lainnya juga sedang merasakan kebahagiaan ya kawan-kawan. Syifa saat ini sedang menikmati momen-momen ngidamnya bersama dengan Dafri. Bahkan kali ini Dafri mengajak Syifa untuk makan durian ya kawan-kawan. Ya, sepertinya memang Syifa ngidam durian sehingga Dafri pun mengajak Syifa berkeliling hanya demi untuk mencari buah durian. Seperti yang kita lihat pada foto ini, di mana saat itu Syifa dan juga Dafri sedang makan durian bersama. Tentunya ini adalah kebahagiaan tiada tara ya kawan-kawan. Setelah sebelumnya Dafri dan juga Syifa juga terlihat sangat bahagia ketika mereka sedang melukis bersama. Sementara itu di sisi lain Alina juga Ilham juga pastinya saat ini sedang merasakan kebahagiaan yang memang mereka idam-idamkan. Lalu kemudian sepertinya time skip pun akan kembali terjadi, di mana nantinya kita akan melihat Syifa dan juga Alina ternyata perutnya sudah mulai besar. Seperti yang telah kita lihat pada foto ini, di mana saat itu perut Syifa dan juga Alina sudah sangat besar ya kawan-kawan. Sepertinya ini usia kandungan 7-8 bulan. Ya, sepertinya proses kehamilan Alina dan juga Syifa akan berlangsung cepat ya kawan-kawan. Karena nantinya proses-proses menuju kelahiranlah yang akan sangat menegangkan. Karena jika Bu Nadia belum bertaubat, pastinya Bu Nadia akan melakukan berbagai macam cara hanya demi untuk mencelakai Syifa. Namun kita semua harus membuang jauh-jauh pikiran tentang itu ya kawan-kawan. Karena kita semua pastinya mendoakan yang terbaik untuk Syifa agar Syifa bisa selamat dan lancar dalam persalinan. Ya, seperti yang kita lihat pada foto ini, di mana saat itu Syifa dan juga Alina ternyata baru saja memeriksakan kandungan mereka ke dokter kandungan mereka masing-masing. Namun mereka justru malah bertemu di rumah sakit ya kawan-kawan, tempat mereka memeriksakan kandungan. Syifa dan juga Alina terlihat sangat bahagia menantikan kelahiran dari anak-anak mereka ya kawan-kawan. Ya, meskipun saat ini tentunya Syifa masih memikirkan tentang Bu Nadia yang kehidupannya semakin hari semakin berantakan. Wah wah wah, pastinya bakal seru banget nih timescape dari sinetron Tajwid Cinta ya kawan-kawan. Pastinya kita semua akan segera memiliki keponakan online dari Alina dan juga dari Syifa. Wah, kira-kira selucu apa ya anak-anak dari Syifa dan juga dari Alina? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.